Yeah. Diciptakan Melisa untuk abang yang paling serasi, paling cantik. Apa tuh? Paling menarik. Diciptakan abang untuk Melisa yang paling serasi, paling ganteng, paling berani. Abi. Pertama kali itu tahun 2014. Jadi pindah kantor ke kantornya Melisa. Aku satu tim, jadi aku kenalan sama dia tuh benar-benar cuma, hey, okay, ini tim aku cari tahu lebih banyak tentang dia sebagai rekan kerja gitu. Awalnya itu ya teman biasa aja, dikenalin lah coworker gitu lah biasa. Lalu ada teman yang kenalin, oh ini Melisa namanya. Semakin kesini, semakin jalan, kita tuh ngobrolnya tuh nyambung banget. Melisa dan gua itu hampir mirip, jadi secara taste sama, lalu kita secara sifatnya juga hampir mirip. Jadi awalnya itu yang bikin kita bikin, kok rasanya kita mirip banget ya. Apapun yang kita ngomongin tuh taste-nya sama, apa yang kita suka sama, apa yang kita nggak suka tuh sama. Kita tuh punya banyak banget kesamaan, termasuk dari gadget, kita punya 3 gadget yang sama persis. Eh, lu pakai handphone itu? Hah? Sama nih? Dulu katanya sering doodle-doodle gambar di tablet. Tabletnya apa? Galaxy Note 10.1. Lah sama. Oh, kok ada yang bisa sama persis kayak gini ya? Terus hobi kita ternyata semuanya sama gitu. Ya itulah, mulai lama-lama udah mulai nyaman, mulai suka, udah nggak ada tembak-tembakan. Dulu kita sama sekali nggak ada I love you atau apa gitu, kita nggak ada. Jadi cuma kayak sebatas komit gitu aja. Dari situ, okay, kita jalan. Saudara Abraham Wicaksono Watimuri, maukah Anda berjanji setia kepada istrimu, Melisa Sucahya, mengabdikan diri kepadanya dalam kelimpahan maupun kekurangan, di waktu sehat maupun sakit, serta mau mengasihi dan menghormati dia sepanjang hidupmu? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan mengatakan dalam Injil Matius 16 ayat 18, aku akan mendirikan jemaat. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, seperti itu suami mengasihi istri. Sebagaimana jemaat menghormati Kristus, seperti itu istri menghormati suami. Berdasarkan firman ini, kamu maju menghadapi berbagai kesulitan. Kamu tidak bersenang sendiri, karena Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Hal apa sih yang paling lo demenin dari Sebam? Gak ada sih. Paling nyebelin deh. Semuanya. Kalau ngelihat perjalanan mereka berdua ya, masing-masing Bumpy dan Melisa, it's not an easy road, right? But you guys made it today. I just want to say, terharu gue. We are so proud of you, Bumpy. We are so happy for you. When the road is bumpy and the storms hit your marriage life, just remember the very first reason why you start this marriage. You're everything to me. Mereka emang main for each other. Gue tadi mau ngomong gitu. You're everything to me.
wish that your marriage is gonna be a wonderful journey. I'm not gonna say that it will always be easy, but please believe that it's gonna be worth the ride. Dari Melisa, maukah Anda berjanji setia kepada suamimu Abraham Wijaksono Watimuri, mengabdikan diri kepadanya dalam kelimpahan maupun kekurangan, di waktu sehat maupun sakit, serta mau mengasihinya, mau menghormatinya seperti jemaat menghormati Kristus sepanjang hidupmu? Ya, dengan segenap hatiku. Aku tentunya aku pengen bisa sembuh total dulu. Sembuh total supaya aku bisa jadi istri yang baik. Aku bisa balas dia sudah rawat aku, sudah jaga aku sama aku sakit. Aku pengen bisa seperti itu ke dia juga nantinya. Setelah ini jalan masih panjang. Masih banyak kejadian yang belum bisa kita prediksi, tapi kita terus berdoa dan seterusnya kita bisa berbagi bersama ya. Bang, thank you udah selalu ada buat aku. Aku janji aku akan menjadi istri yang baik buat kamu. Aku akan selalu jaga kamu juga. Jika dulu kamu jaga aku. Where everyone is gonna love me now.